Okay, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Hari ini kita ada podcast kosong. Pelik sikit. Dari channel Zuan Adi Family, hari ini kita ada podcast kosong. Tak tahu kenapa tapi ada. Kita channel ni campur-campur lah sikit. Tapi guys, sebelum korang start, sebelum korang teruskan menonton, jangan lupa like, subscribe dan turn on the notification guys. Itu yang paling penting. Okay, dan rancangan kita pada hari ini telah ditaja oleh Zack Creepy. Telah ditaja oleh Zack Creepy. Sekali lagi, ditaja oleh Zack Creepy. Okay, alright. Kalau nak cari diorang, pergilah ke Facebook dan Instagram Zack Creepy. Mantap guys. Okay, alright. Kita nak cerita yang pertama sekali. Pertama sekali seperti biasalah, kita akan tanya nama dulu. Jadi di sebelah saya ni adalah saudara. Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Sudirman. Dan di sebelah saya, nama saya Muhammad Naufal bin Muhammad Sudirman. Jadi mereka berdua ni, dan juga kita ada satu sebut nama awak. Sepadah sana. Okey. Tiga kali dia sebut nama dia. Mantap je. Alright, dan saya seperti biasa, Zuan Hardy dan Ana. Okey. Untuk yang pertamanya, seperti biasa, sebab diorang ni peminat Liverpool katanya. Jadi macam mana Liverpool ketika ini? Dan dengan cerita dapat masuk Champions League. Betul tak? Betul. Alhamdulillah Liverpool sekarang telah berada di tempat pertama lah, sebab Premier League menang setelah 30 tahun. Akhirnya menang juga Premier League. Tapi yang best je sebab sebelum tu menang Champions League, lepas tu menang Super Cup, lepas tu menang World Cup, lepas tu menang Premier League. Sekaligus. Mantap. So, pandangan awak tentang Liverpool ni? Liverpool ni permainan dia dah lawa. Formation dia, semangat dia dengan coach Jurgen Klopp pun memang dia ditabik lah. Dengan pemain-pemain barisan hadapan yang mantap, goalkeeper yang padok, memang solid lah. Lagipun sekarang Liverpool dah keluar jersey home baru. Oh, jersey baru eh? Jersey baru. Dah keluar dah home kit. Kita kena cari. Home kit baru dah keluar. Guys, stay tune untuk Liverpool. Never walk alone kata. Yang tak berjalan seorang-seorang. Okay, jadi sebelum kita teruskan lagi, kita bagi commercial break dulu. Sementara lepas itu kita akan sambung lagi dengan isu-isu yang menarik. Dan guys, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe lah, benda free. Okay. Subscribe itu gratis guys. Yes. Gratis. Alright. Teruskan, jumpa kita sebentar lagi. Bye. Hai guys, korang pernah tak lepak-lepak tengah minum and ada makcik-makcik lalu jual keripik? Tapi masa tu kau tak beli. Bila kau kat rumah, kau teringat makcik tadi. Kalau kau teringat makcik tadi, kau boleh DM Zack Keripik. Dia jual benda yang sama, tapi lagi banyak perisa. Semua sedap-sedap. Kau bolehlah check IG dia. Ada 6 perisa. Kau bolehlah check perisa apa yang diorang ada. Rasa dia sedap, rangup, set-set dia nipis, dia akan buat kau edik. Yang aku dapat ni pedas, tak muak. Harga RM15, tak masuk delivery. Kenalah beli banyak. Ciao. Selamat kembali dalam podcast kosong bersama Zuan Hardy Family Channel. Okay, kita kali ini ditaja oleh Zack Creepy. Kita ditaja oleh Zack Creepy. Okay, kalau korang nak tahu Zack Creepy kat mana, Facebook, Instagram. Alright. Okay. So, Cik Nafa macam mana sekolah? Sekolah. Sekolah dalam PKP ni memang mantap ah. SOP banyak, kita ikut. Jangan risau SOP, semua pelajar akan ikut. Jangan risau. Kami mematuhi peraturan sebab peraturan dicipta untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar, ya. So kalau okey, kita ceritalah macam ni kan. Penjarakan sosial kan. So bila tidur malam, kalau kata dah tidur, kalau mengigau macam mana? Mengigau itu adalah takdir, ya. Yang mana kita tak boleh nak menghalang lah. Kalau orang tu dah mengigau, terpaksalah terima sahajalah, ya. Kalau ada orang ada penyakit mengigau lah,
Tapi kita pun tidur jarak-jarak asal katil. Okey. Macam duduk dekat asrama kan ada katil dah berdeka kan, atas bawah. Tapi katil kita orang guna bawah je. So atas tak diguna. Buat mana tahu kalau orang tidur atas air dia boleh sap jatuh kat bawah. Oh, kena COVID. Bukan hujan je, COVID sekali. Dia bagi sekali. Okey, kau macam nak nakik pula macam mana? Oh, setakat ni saya belum masuk lagi sekolah. Oh, sebab asrama tu tak berapa nak muat lah. Ya, kita tak boleh reveal lama sekolah. Tak mungkin sekolah dia kecil sikit. Jadi tak boleh nak masuk semua, guys. Okay. Alright. Seterusnya kita nak bertanya satu soalan eh. Okay. Jadi dalam saya ada satu soalan ni eh. Okay. Lembu, kenal lembu tak lembu? Lembu. Okay. Lembu ni dia makan rumput tau. Okay, dalam banyak-banyak rumput. Rumput apa yang dia tak boleh makan? Ha, rumput apa yang dia tak boleh makan? Kebat-baik. Ini kebat ni. Haa, ini kebat lah. Ini kebat. Kebat yang setinggi ke kau. Haa, rumput. Okey? Haa, bunyi dia lah. Bunyi hijau. Amboi. Ada, ni tanya sekali. Saya kena tanya. Amboi. Kepat dia. Rumput apa eh? Kita nak kembali selepas ni ke? Kita kebat. Okey. Okey. Jawapannya adalah mesin rumput. Alamak, itu aku kena satu-satu. Okey, kita ada dekat asrama. Ha. Banyak-banyak ayam. Ayam apa warna hijau? Salah. Ayam hap. Ayam hap. Salah. Hijau. Okey, cuba. Bayam. Ha. Bayam. Kameraman jangan gelap nanti. Semua tu masuk. Bagus. Okey. Kita ada satu lagi segmen lepas ni. Kita berhenti rehat dulu. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Teruskan sehingga ke YouTube channel kami iaitu Zuhadi Family. Alright, Zuhadi Family. Dan teruskan bersama dengan Zack Creepy. Alright. Stay tuned, guys. Okay guys, sebelum kita menutup rancangan kita pada hari ini, terima kasih diucapkan pada penaja kita Zack Creepy. Pesanan terakhir Cik Nakib. Mulakan dengan Cik Naufal. Cik Naufal dulu. Okay, pesanan daripada saya, jaga keselamatan diri daripada COVID-COVID ni. Kita tak nak kena lah. Bukan kita cakap Allah, kalau Allah dah takdirkan itu kena. Kita kena ada usaha. Sebab Nabi pun kata, kalau satu tempat tu ada wabak, jangan keluar daripada daerah tu. Jangan pergi ke daerah tu. So kita pun kena ambil langkah-langkah keselamatan. Buat Form 5 nak periksa SPM, Form 6 saya nak periksa STPM, STAM semua guna. Sebab saya pun periksa kak. So, belajar je lah guys. Buat Form 4 yang kenal saya, Form 4 yang sama sekolah dengan saya. So, study je SMA, elok-elok. Okay guys, sebelum tu jangan lupa subscribe tu gratis. Eh, subscribe tu gratis. Okay. So, Encik Nakilah. Kita semua kena patuh dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Skema sikit. Kita nak ke ada balik PKP yang kali kedua? Nanti kita akan tengok comeback daripada Dalgona. Dalgona Kopi. No, gemuk balik. Aspa Harry. Aspa Harry comeback. Oh, baik. TikTok. InsyaAllah lah, Kak. Nanti pakai mask nanti eh. Takut nanti kena denda RM1,000, habis duit lah. Dah lah, tak ada kerja. Okay, dan mana ada apa-apa kata terakhir? Jangan lupa study guys. Itu je. Okay. Okay, jangan lupa kawan-kawan semua guys, subscribe dan like Zuhadi Family Channel. Okay, jumpa dia akan datang. Kami dalam podcast kosong hari ini dah sembang-sembang kosong bersama sanak dan saudara dan ditaja oleh Zack Creepy. Okey, jumpa lagi. Bye.